Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Boyik TV. Ini usia Naman sekitar menyemai tanggal 30. Sekarang udah tanggal 1. Itu sekitar 30 HSS ya. Ini usia 30 hari setelah semai ya teman-teman. Tumbuh subur, daunnya sangat hijau, sangat lebar, pakcoynya pun sama. Ini akarnya, jangan lupa diobok-obok setiap pagi ya, supaya ada asupan oksigen untuk akar ya teman-teman. Untuk yang sebelahnya, ini tanaman pakcoy, ini baru pindah tanam ya, usia 18 HSS. Ini ada 8 titik tanam, ada yang satu lubang 2 tanaman, ada yang satu, ini maksimal 2 tanaman ya teman-teman, karena pakcoy itu nantinya besar, jadi tidak boleh lebih dari satu tanaman, lebih dari 2 tanaman satu lubang, supaya tidak berhimpitan nantinya. Kasihan teman-teman, ini baru pindah tanam ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya. Mudah-mudahan menginspirasi buat kalian yang mau berhidroponik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.